13.36 waktu Indonesia Barat. Bagi Anda yang belum makan siang, saya punya referensi atau menu pilihan makan siang untuk Anda. Pindang ikan patin mungkin kerap didengar, namun bagaimana dengan pindang tulang iga sapi? Nah, di Palembang, Sumatera Selatan ada salah satu kedai yang menjual pindang tulang iga sapi. Kira-kira seperti apa ya nikmatnya, apalagi jika disajikan dengan nasi hangat. Yuk kita lihat liputannya berikut ini. Bagaimana? Menarik bukan? Mencicipi kuliner ini di siang hari ditambah dengan nasi hangat. Ya, inilah pindang tulang iga sapi. Pindang adalah kuliner khas Sumatera Selatan. Selain ikan patin, berbagai jenis daging lain juga bisa diolah menjadi pindang. Nah, pindang tulang iga sapi ini bisa Anda nikmati di Kedai Pasha, Jalan R. Sukamto, Palembang. Namun, bagi Anda di luar kota Palembang, bisa kok menjadikan pindang tulang iga sapi untuk pilihan menu santap siang Anda di rumah. Cara membuatnya, Anda hanya perlu menyiapkan bahan seperti daging iga sapi, cabai merah, bawang putih, lengkuas, serai, nanas yang sudah dihaluskan, gula, garam, kemangi, daun bawang, dan tomat. Pertama, masukkan bumbu seperti cabai, bawang, dan lengkuas yang sudah dihaluskan ke dalam air mendidih. Setelah air mendidih, masukkan daging tulang iga sapi yang telah dibersihkan. Tunggu hingga daging iga lembut. Sembari menunggu, masukkan garam, gula, dan penyedap rasa. Sajikan pindang bersama irisan nanas, tomat, serta daun kemangi. Pindang tulang iga pun siap disajikan. Kalau untuk bumbunya itu dari cabai, bawang merah, bawang putih, jahe, lengkuas, dan kunyit. Untuk membuatnya butuh waktu berapa lama? Sekitar 30 menitan biar agak empuk dagingnya. Kalau perbedaannya itu kalau pindang kita itu pakai nanas sama kemangi, jadi agak lebih enak. Santap siang dengan pindang tulang iga sapi ini bisa menjadi pilihan dan menambah nafsu makan dengan perpaduan kuah pindang yang segar ditambah daging iga yang empuk. Rasa pindang di sini semua bumbunya kerasa mas, ada asam, gurih, pedas sama manis, dan rasa dari nanasnya itu sendiri sangat terasa di kuahnya, jadi sangat pas sekali untuk jenis pindang ini mas. Pindang tulang iga sapi ini bisa Anda nikmati di Kedai Pasha dengan harga Rp45.000 per porsi. M. Rizky Nurmizan, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.